Kualifikasi Piala Dunia di Bahrain, 15 pemain timnas Indonesia sudah tiba di Bahrain dan langsung menjalani latihan ringan pada minggu malam waktu setempat. Timnas Indonesia menjalani latihan ringan sesaat setelah tiba di Bahrain guna hadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 15 pemain sudah bergabung dengan tim seperti Hernando Ari, Witan Sulaiman, Tom Haye, serta Sandy Walsh. Sementara 12 pemain lain akan segera menyusul. Termasuk penjaga gawang Martin Pas yang masih menjalani pertandingan bersama klubnya FC Dallas. Sambil menunggu skuad lengkap, pelatih timnas Shin Tae-yong menggelar latihan ringan untuk menjaga kondisi pemain sekaligus adaptasi cuaca. You're gone. You're gone. You're gone. You're gone. Sementara itu dua pemain timnas yang debutnya dinantikan Mes Hilgers dan Eliano Rainers sudah tiba di Bahrain pada Senin pagi. Usai bergabung bersama pemain timnas Eliano dan Mes langsung ikut sesi latihan ringan untuk pemulihan kebugaran. Mes dan Eliano sudah memenuhi syarat dan bisa diturunkan melawan Bahrain. Selamat datang. Mas.